Dan jangan lupa juga ikutin keseruan giveaway yang akan kita undi bulan depan. Kalian bisa mendapatkan kesempatan gratis satu senapan angin. Caranya cukup gampang, komen saja ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Dan juga udah mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu topi, salam sedor dari Seva Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat Seva Sedor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di Seva Sedor. Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman kita kedatangan unit terbaru yang muncul lagi, yaitu adalah senapan angin bocap. Kok bocap, mohon maaf, Meroder Benjamin. Mantap sekali, ini dia senapan angin Benjamin Meroder OD38 yang sekian lama belum ready kembali. Nah sekarang udah ready, mantap sekali. Nah ini ready banyak banget. Nah yang pengen budget 2 jutaan udah free ongkir, free teleskop, ini dia unit senapan angin Benjamin Meroder. Oke ya teman-teman, sebelum saya membahas tentang spek-spek dari unit senapan angin Meroder Benjamin ini, langkah baiknya teman-teman lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin Benjamin Meroder ini. Oke ya teman-teman, disimak dulu video akurasi dari unit senapan angin Meroder Benjamin OD38 ini. Oke ya, disimak baik-baik video tes akurasinya, nanti biar kalian lihat juga akurasi jarak langsung tes lapangan. Oke, dan jangan lupa kembali ikutin keseruan giveaway yang akan diundi bulan depan. Caranya cukup gampang, komen saja ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke, terima kasih. Ini dia video tes akurasi dari unit Benjamin Meroder ya teman-teman. Jaraknya kurang lebih 50 meter, nembak seperti biasa, nembak pohon kapas atau pohon kapuk. Mantap sekali. Ini dia tes akurasi peluru yang cocok pakai Hercules. Mantap sekali. Oke ya, langsung saja kita tes akurasinya. Oke, disimak baik-baik video tes akurasinya ini. Oke, langsung saja ya, tanpa berlama-lama. Oke mas. Oke, dilihat ya teman-teman baik-baik. Mantap sekali. Oke, kena ya teman-teman. Nah, oke sekali. Oke, mantap sekali, kena lagi. Dua kali, mantap. Ini anginnya tadi di 2500 PSI ya teman-teman. Mantap sekali. Oke, kena lagi. Sampai ada percikan-percikannya. Mantap sekali. Oke, kena lagi. Mantap sekali. Wah, itu ada yang paling kuwecil itu. Itu ada rintangan, ada ranting-ranting kecilnya. Mantap sekali. Ya, 4 kali ya teman-teman. Oke, jangan main-main mas itu. Oke, gak kena. Iya, masih penasaran apakah mau diincar. Oke. Oke, gak kena. Kena lagi. Udah 6 kali ya. Jadi posisinya incar yang itu saja. Oke. Oke, gak agak ruka dikit. Tembakan yang ke-7. Dan yang lebih mudah. Oke, sudah kelihatan letaknya di mana.
Ya udah. Oke, mantap sekali. Oke, kita coba lagi yang paling kecil lagi. Apakah tetap kena? Kelihatan akurasinya. Oke. Kita harus pintar-pintar juga membaca akurasinya itu gimana ya, teman-teman. Tembakan yang 9. Oke, gak kena. Oke, kita cari dulu akurasinya gimana. Ini tembakan yang ke-10. Oke, gak kena. Ada di atasnya dikit itu. Oke, tembakan yang ke-11 ini. Oke, gak kena. Kena pakangnya. Nah, tapi kena rantingnya itu. Yang mantap. Menghalangi. Oke, kena ranting yang menghalangi itu ya, teman-teman. Nah, udah kelihatan akurasinya semakin dekat. Oke, kita cari yang paling pucuk. Nah, itu tadi ada yang kecil, Mas. Ya, yang itu. Oke. Oke, jatuh. Tembakan yang ke-11. Mantap sekali ini unitnya. Kapasitas angin masih di agak boros ini ya, teman-teman. Tadi 2500 tinggal di 2000 PSI pas. Ya, 11 kali tembakan. Coba tembakan sampai 1000 PSI, Mas. Oke. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Hop. Oke, sisa 1500 PSI ya, teman-teman. Nah, ini sisa 1500 PSI. Dan jumlah tembakannya keseluruhan tadi sama 2500 bisa menghasilkan 41 kali tembakan. Mantap sekali, ini dia unitnya. Oke, ini setelan agak irit, sedeng. Oke. Belum full irit. Belum full irit ini ya, teman-teman. Bisa diiritin lagi. Oke, belum full power juga. Oke, ini slow 41 kali tembakan sampai 1500. Tadi anginnya di 2500 PSI. Ini tabung OD 38. Mantap sekali. Oke, ini dia Benjamin Merode. Oke, terima kasih ya, teman-teman. Nah, tadi jaraknya sampai sana. Nah, ini pohonnya. Mantap sekali. Oke. Teman-teman, ini dia unit senapan angin Meroder Benjamin. Mantap sekali. Nah, ini dia unit senapan angin Meroder Benjamin. Ini dibanderol di harga promo cuman Rp2.500.000, udah free ongkir, free teleskop. Mengapa kok Meroder Benjamin lebih murah dari Meroder Malabar, Mas? Nah, yang membedakan itu adalah dari segi larasnya. Untuk laras Malabar dia menggunakan laras H2E Super. Kalau yang ini Meroder Benjamin ini dia menggunakan laras standar CVA Sodor yang tanpa merek. Mantap sekali. Untuk jarak larasnya idealnya di 40 sampai 50 meter, 30-40an. Nah, sekiranya seperti itu. Soalnya kalau Meroder Benjamin ini ya, teman-teman, dia lebih tipikalnya lebih ke big game untuk buruan besar. Soalnya ini menggunakan chamber tumpuk. Nah, chamber tumpuk itu, wah, FPS-nya tinggi banget, untuk powernya juga mantap sekali. Nah, ini maka mengapa kok harganya lebih murah Benjamin Meroder daripada Meroder Malabar. Soalnya ya itu yang membedakan dari segi larasnya. Larasnya memang agak lebih bagus untuk Meroder Malabar, seperti itu. Tapi tenang saja, meskipun larasnya standar CVA Sodor,
sensor, tapi tadi kalian udah lihat sendiri tes akurasi dari unit senapan angin Meroder Benjamin. Mantap sekali ya akurasinya. Oke. Nah, ini larasnya menggunakan laras dari bahan baja seamless OD13 alur 12 panjangnya 60 cm. Ini juga udah dilapisi dengan serobong OD19. Mantap sekali, ini serobongnya banyak kayak dari aluminium. Mantap sekali. Dan juga udah ada cincin larasnya juga ya teman-teman, ada dua cincin. Kalau Meroder Malabar cincinnya ada satu tapi cincinnya besar. Nah, ini cincinnya ada dua kecil-kecil seperti ini. Mantap sekali. Oke. Dan untuk manometer dia ada di depan seperti Meroder Malabar. Nah, kalian bisa lihat sendiri tekanannya masih berapa nanti pakai manometer di sini. Mantap sekali. Untuk tabungnya ini teman-teman, dia menggunakan tabung bahan dari Dural OD38. Mantap sekali. Kalau bahan Dural dia lebih kuat dari stainless. Untuk kapasitas angin amannya saja ya, diisi di 2700-2800 PSI. Tadi kalian udah lihat sendiri jumlah tembakannya dari mulai angin 2500 sampai 1000 PSI. Mantap sekali kan, udah lumayan banyak seperti itu. Oke. Nah, untuk kapasitas angin amannya 2700-2800 PSI, diisi amannya saja ya teman-teman, bisa sampai 3000 PSI bisa, tapi untuk ketahanan silnya yang perlu kita jaga biar gak terjadi mudah kebocoran. Jadi memang kita antisipasi untuk teman-teman diberitahukan untuk kapasitas angin amannya di 2700-2800 PSI, biar kekuatan sil yang ada di dalam tabung sini biar lebih awet, kuat, tahan lama seperti itu teman-teman. Nah, untuk terjadi ledakan-ledakan ya memang ada kalau pembuatannya dia agak maksimal, tapi kalau ini tidak terjadi ledakan. Yang penting kalian isi sesuai kapasitas angin 2700-2800 PSI, jangan lebih dari itu, nanti terjadi kebocoran dari sil tabung atau yang lain-lain seperti itu. Soalnya sil itu terbuat dari bahan karet ya teman-teman, karet itu ada masanya kalau ada robekan-robekan sedikit seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk pengisian angin dia udah menggunakan mini coupler. Nah, ini tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya tanpa ada coupler tambahan lainnya seperti itu. Mantap sekali, ini udah menggunakan mini coupler ukuran 1/2 TSM. Mantap sekali. Oke. Nah, ini dia yang bikin ganteng dari unit senapan angin Benjamin Meroder ini, yaitu adalah chamber. Nah, ini chambernya menggunakan chamber Dural seri 6, pembuatan masih manual ya teman-teman, tidak semi CNC seperti Meroder Malabar. Nah, ini mantap sekali, banyak Dural seri 6 pembuatan masih manual tapi halusnya ini udah seperti semi CNC, halus banget ini teman-teman. Oke. Dan ini di Benjamin Meroder chambernya juga udah terdapat pemasangan magazine dan juga single shot. Mantap sekali. Oke, untuk tarikannya Meroder Benjamin ini dia menggunakan tarikan seat lever, jadi tinggal ditarik tembak. Mantap banget powernya. Oke sekali unit Benjamin Meroder ini, mantap banget ini powernya. Oke banget. Oke. Nah, untuk cancel kokang pun juga udah ada. Cancel kokang ada di sebelah kiri. Nah, ini cancel kokang ada di sebelah kiri sini, tinggal ditarik saja ya teman-teman. Mantap sekali ini pernya keras sekali, saya pun tariknya agak lebih kuat ini. Mantap banget. Nyaring keras sekali, mantap banget ini. Power, setelan power ada di sini ya, kalian bisa putar-putar powernya sendiri. Ini kalau putar ke kanan dia lebih kencang lagi, kalau putar ke kiri dia agak lebih irit. Tapi soal Meroder Benjamin ini gak terjamin iritnya, soalnya memang powernya kuat sekali. Ini soalnya menggunakan chamber tumpuk, langsung selang transfernya langsung menyalur ke chamber, jadi gak ada ruang ledaknya yang lebih besar ketimbang dari chamber monolet. Kalau chamber monolet suaranya memang agak-agak keras, tapi anginnya lebih stabil daripada yang chamber tumpuk seperti itu. Oke, untuk
triggernya ini menggunakan trigger klasik ya teman-teman. Dia udah ada juga safety triggernya. Jadi kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci seperti ini, kalau ke kiri dia normal kembali. Mantap sekali. Oke. Nah, untuk popornya ini menggunakan popor klasik ya teman-teman. Popornya yang ready popor klasik semua. Ada juga yang popor bolong, tinggal 3 unit saja. Nah, mantap sekali. Nah, ini popornya menggunakan popor klasik. Oke, bahannya dari kayu mahoni, warnanya natural semuanya. Mantap sekali. Ini juga udah ada setelan pipinya. Nah, di belakang sini udah ada setelan pipinya semuanya. Mantap sekali. Oke. Nah, kalian udah lihat ya spek-spek dari unit senapan angin Benjamin Marauder ini. Mantap sekali. Oke, untuk harganya kalian udah tahu ya. Harga 2.500, free ongkir, udah free teleskop gamo ukuran 39x40 juga. Mantap sekali. Bonusnya udah tertera ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri dari mulai tas, magazin, perdam juga udah ada. Nanti perdam juga udah kita setel dari sini, magazin juga udah kita setel dari sini. Mantap sekali. Nah, ini unitnya ready, ada beberapa varian warna chambernya, ada juga ini warna hitam pun ada, warna hitam chamber warna hitam. Oke, mantap sekali. Oke ya teman-teman, ada juga yang varian warna chamber merah. Mantap sekali. Oke, chamber warna merah, ready hitam, merah sama kuning, kuning-kuning ke orange. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Ini contohnya yang popor bolong. Mantap sekali popor bolong, yang pecinta suka popor bolong pun ada ready. Mantap sekali. Nah, ini manonya di depan semua. Oke, tidak beda jauh dari yang popor kelas. Mantap sekali. Oke, ini ready banyak, harganya sama semua, 2.500 free ongkir, udah free teleskop. Oke ya teman-teman, kali ini saya mau lanjut ke lihat tes akurasi dulu sebelum pengiriman. Ini kurang lebih ada kiriman 10 lebih lah, alhamdulillah hari ini. Oke ya teman-teman, nah kita lihat dulu tes akurasi sebelum kirim. Nah, coba saya mau keliling dulu. Oke ya, kita keliling dulu lihat waktu tes akurasinya. Oke, ini unit sebelum pengiriman kita tes akurasi, jaraknya kurang lebih sampai sana 25 meter. Mantap sekali. Nah, ini ada pesanan dari Bapak Muhlisin dari Kabupaten Kota Baru, pesennya Predator OD38 monoled. Ini harga 38 free ongkir, udah free teleskop. Mantap sekali. Terima kasih buat Bapak Muhlisin dan juga dari Bos Yeni Lestari yang ada di Kabupaten Tobasa. Nah, ini pecinta Moser OD32. Mantap sekali. Nah, ini lagi di setel, langsung setel pakai perdamnya juga ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, ini unit yang udah kita tes, nanti kita cek kembali juga. Nah, ini ada unit Predator Yumaja. Mantap sekali. Nah, ini Predator Yumaja yang kemarin udah kita tes akurasi. Mantap, alhamdulillah. Udah ada yang beli dari Inson Hermanto Kabupaten Ketapang. Juga Predator Taktikal yang murah-murah. Mantap sekali. Nah, ini dia, mantap banget, yang pakai tabung KSM. Ini dari Bos Niwayan Lunga yang ada di Kabupaten Bangli. Mantap sekali. Nah, ini ada juga yang Predator Sultan. Mantap sekali, Predator Sultan pun sold out juga hari ini. Mantap sekali. Nah, ini dari Bos mana ini, Muhammad Ramli yang ada di Kabupaten Makassar. Mantap sekali. Oke ya teman-teman. Nah, alhamdulillah udah, yang lain-lain nunggu masih antriannya banyak. Mantap sekali. Oke, terima kasih dulu buat teman-teman yang senantiasa menyimak video di CVS Odor. Kita akhiri dulu perjumpaan di video kali ini. Terima kasih yang sudah mengikuti keseruan dari CVS Odor. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Mantap sekali. Dan jangan lupa
juga ikutin keseruan giveaway yang akan kita undi bulan depan. Kalian bisa mendapatkan kesempatan gratis satu senapan angin. Caranya cukup gampang, komen saja ingat senapan angin, ingat CVA Sodor, dan juga udah mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga. Terima kasih. Dari Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam satu bis, salam sedor. Dari Seba Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sedor.